Oke, pertemuan sebelumnya yang modelnya asinkronus di week 9, itu kalian belajar tentang angular komponen ya. Sekedar mengingatkan kembali, angular komponen itu ya bagian dari angular ya, yang menjelaskan bahwa setiap bagian dari framework angular itu adalah berupa komponen. Jadi yang artinya ada komponen besar, di dalamnya ada komponen lagi, dan Anda bisa buat komponen baru. Ya, jadi framework ini sebenarnya bermain dengan komponen. Oke. Nah, kalau Anda lihat, minggu lalu kita punya dua komponen, ya, produk dan tanggal hari ini. Masing-masing komponen itu punya life cycle-nya. Ya. Paling minim ada empat. Ada view-nya, HTML, ada CSS-nya, tempat kita bisa mengoprek view yang kita miliki di HTML. Default-nya kosong ya. Ada produk komponen specs.ts, ini untuk testbed aja, untuk testing. Akan dijelaskan nanti ya, pada saat materinya muncul. Kemudian yang paling penting dari itu semua adalah adanya controller. Controller yang mengendalikan bagaimana data muncul di HTML, bagaimana cara mengambil data dari HTML, dan sebagainya. Oke. Okay. Serta kontrol ini juga menjelaskan bagaimana komponen itu diletakkan di dalam view yang lain ya, menggunakan selector ini ya, PP product. Sehingga kita bisa define, kita bisa taruh komponen ini di tempat yang kita inginkan ya, dengan tag app product. Ini ya, minggu lalu kita mempelajari ini, kita sudah bisa bikin komponen sendiri. Nah, hari ini kita nyoba satu lagi Angular Directive, fitur dari framework Angular ya, yakni Angular Directive. Apa itu Angular Directive ya? Angular Directive ini adalah instruksi atau program atau coding yang kita cemplungin di dalam HTML, di dalam DOM, dokumen objek model ya. Seperti Anda ketahui bahwa HTML sendiri itu bukan bahasa pemrograman, tetapi lebih ke markup language, lebih ke bahasa untuk memodifikasi tampilan. Tidak ada alur logika di dalamnya, gitu ya. Tidak ada apa expressions, apa nggak ada percabangan juga ya. Nggak ada if, nggak ada for, nggak ada loop, nggak ada expression dan macam-macam. Itulah kelemahan HTML ya teman-teman ya. Sehingga muncul apa JavaScript untuk mengendalikan alur logika di dalam HTML. Ya, muncul juga bahasa pemrograman server, PHP site, server side yang juga bisa memodifikasi HTML pada saat di sisi server. Nah, kelebihan dari Angular Directive, dia punya kemampuan untuk melakukan instruksi atau program di dalam HTML-nya. Dan kata kuncinya atau keyword-nya itu menggunakan prefix ng. Ya, ng ya. Dan prefix ng ini dituliskan di HTML Anda, dan pada saat runtime instruksi ng ini akan dijalankan. Ya, itu ya kerennya di sana. Jadi Anda tidak usah pakai JavaScript lagi, cukup menggunakan Angular Directives directly ke HTML Anda. Ya, sebagai contoh, ini contoh aja nih ya. Ada sebuah div ya, div. Oke. Okay. Div standar yang isinya itu menggunakan string interpolations, mengambil data dari controller sebuah objek hero.name ya. Jadi ini menampilkan nama hero. Nah, di sini ada bintang ngif sama dengan superhero. Nah, superhero ini adalah variabel di controller, variabel boolean lah ya, paling gampang. Variabel boolean true dan false gitu ya. Kalau ngif-nya, kalau superhero-nya true ya. Jadi ngif ini akan melihat nilainya ini true atau false begitu ya. Jadi kalau ngif-nya superhero-nya ini true, maka div ini akan muncul. Seluruh bagian div ini akan nongol di aplikasi kalian pada saat runtime ya, pada saat runtime. Namun kalau superhero-nya ini bernilai false, maka div ini tidak akan kelihatan di layar. Tidak bakal muncul ya, tidak sama sekali tidak ke-render di layar. Nah, itu ya, itu salah satu contoh sederhana penggunaan Angular Directive. Nah, superhero ini bisa ditulis dalam bentuk ekspresi ya, ekspresi if seperti yang kalian ketahui. Nah,
teman-teman ada tiga jenis direktif ya, yang perlu Anda ketahui. Yang pertama adalah direktif komponen ya, nanti kita coba lihat ya di slide-slide selanjutnya. Ada structural directive yang berfungsi untuk memanipulasi isi DOM ya, baik nambah, mengurangi atau mengubah ya. Nah, untuk itu kita perlu contohnya ya, ini kita perlu ng4 dan ngif. Anda mungkin dari sini sudah kelihatan ya, ngif itu untuk pengecekan apakah true false expression-nya, jika true maka DOM-nya muncul, jika false tidak. ng4 ini untuk merepeat, mengulangi sebuah HTML, sebuah DOM itu berkali-kali, tergantung isinya. Dan ada atribut directive yang digunakan untuk mengganti tampilan dan behavior dari DOM elemen, misalkan kita mau inject CSS baru, atau kita mau inject style baru, itu menggunakan ng-style ataupun ng-class untuk menambahkan class baru di dalam DOM elemen. Jadi ada tiga directive, namun tidak semua kita coba ya, tapi kita akan coba beberapa yang sangat, sangat penting dan utama. Oke ya, jadi kita akan coba yang pertama adalah ngif ya, untuk melakukan pengecekan di HTML kita. Nah, pada ngif ini fungsinya seperti if statement ya, tadi sudah saya sebutkan, jika nilai true maka p ini tampil, jika ngif-nya false maka ini tidak bakal muncul di layar. Kita akan praktekkan dengan mempercantik tampilan dari proyek kita ya. Jadi tolong sekarang Anda buka Node.js command prompt, lari ke atau masuk ke folder week 9 ionic underscore week 09 yang kemarin sudah dibuat ya, ionic week 09, kemudian kita coba npm start. Oke, supaya Anda dapat gambaran seperti apa sih gitu ya akan kita kerjakan hari ini. Oke, pada saat Anda melakukan npm start, maka Ionic akan melakukan building project Anda, mengcompile project Anda ya. Jadi ada semacam compilation process. Oke, tergantung ya kalian membuild untuk platform apa. Kalau platform paling basic itu browser, harusnya tidak terlalu lama. Tapi kalau platformnya itu Android, ya itu tadi yang kita sempat bahas ya, Anda perlu kapasitor untuk itu ya. Nah, ditunggu sebentar. Oke, sambil nunggu ya, npm start. Dan ya, kembali ke produk ya, kalian mungkin sudah tahu bahwa ada produk, card produk, di mana ada dua harga yang nongol, harga produk price, harga produk dan harga net price, dua-duanya sama muncul. Nah, kita akan percantik tampilannya, caranya bagaimana? Saat tidak ada diskon, maka yang keluar adalah harga produk yang belum dipotong. Namun jika ada diskon, maka muncul dua harga dengan harga produk tercoret, strike out. Ya. Dan juga kode voucher yang dimasukkan, tulisan voucher akan dipakai, juga tidak tampil kalau kode vouchernya nggak valid. Yang dimaksud seperti ini, teman-teman. Ya. Jadi, defaultnya ada harga original, kode vouchernya diisi 007 apply discount, maka muncul dua harga. Harga originalnya dicoret, cret, dan harga yang sudah didiskon. Ya, kalau dari program kita, program saya kasih lihatnya ini ya, dari card kita ini kemarin kita buat product name, product price dan net price. Net price ini kondisi awalnya sama, disamakan. Jadi net price sama dengan product price. Jadi pada saat dijalankan program kita itu seolah-olah ada dua harga yang sama, nongol. Ya, ada product price dan ada net price. Oke. Dan net price sendiri itu bisa berubah nilainya dengan meng-apply discount. Jadi fungsi apply discount ini dipanggil apabila kita mengklik tombol apply discount. Ya, ini ada binding, event bindingnya, event binding klik. Kalau diklik apply discount-nya, maka program ini dijalankan dan Anda sudah tahu ngapain ya, untuk
reduce 20% harganya, dan kita mendisable buttonnya ya. Jadi nanti akan ada dua produk, dan kita akan menggunakan ngif untuk mencoret produk price yang ada. Oke ya, balik lagi ke Node.js command prompt, dan Anda bisa lihat bahwa compile successfully. Yang perlu Anda lihat pada saat compile successfully ini adalah dia di hosting di alamat apa. Udah kelihatan di sini ya, open your browser on HTTP localhost 4200. Ya, ini alamat untuk melihat hasilnya. Jadi kita ketik localhost 4200. Oke. Untuk melihat hasil aplikasi kita Ionic. Nah, ini kita klik kanan, inspect. Ya, jadikan mobile view ya seperti ini supaya tampilannya bagus. Nah, ini ya. Ini terakhir yang kita buat. Jadi ada dua harga. Ada voucher akan dipakai. Kalau kode vouchernya di apply 007 apply discount, maka dua harga muncul ya Mas Ian. 8 juta originalnya dan 6.400 yang sudah di korting di diskon. Oke. Okay? Nah, saya beri waktu, silakan prepare dulu project-nya seperti ini ya. Tolong dibuka dulu. Yang Anda buka apa sih? Node.js command prompt, Anda serve, Anda start ya, maksud saya npm start. Yang kedua, Anda buka Visual Studio Code ataupun Sublime. Oke, okay? Saya tunggu ya. Atau mungkin ada pertanyaan, boleh? Silakan. Sebelum saya masuk materi. Oke, okay, silakan, silakan. Iya, saya mau bertanya. Aplikasi saya itu dia keluarnya dark mode, Pak. Jadi di website itu keluarnya dark mode kan, Pak? Ya? Terus saya play, saya export ke Android. Di Android saya kan jadinya light mode. Iya, benar jadinya light mode. Tapi tulisannya, tulisan di bagian atasnya masih warna putih dia. Jadi nggak kelihatan kalau yang di HP. Jadi dia masih ngikutin yang dark mode. Nah, kalau itu kemarin kemarin CSS-nya saya edit jadinya hardcode gitu, jadi saya edit biar warna hitam selalu dia yang bagian atasnya, upbar gitu, Pak. Kalau di browser tampilnya di browser secara default dark mode. Dark mode ya? Iya. Aneh ya, padahal kamu nggak ngapa-ngapain kan? Nggak ada ngapa-ngapain, iya. Oh. Gak ada pilihan juga sih, Pak, untuk dark mode atau light mode-nya. Iya. Oke. Itu mesti diselidiki sih, ada konfigurasi apa di Angular-nya. Di Ionic tepatnya, bukan di Angular. Di Ionic-nya yang nyebabin jadi dark mode. Oh, oke. Okay, ya. Tapi aneh ya, harusnya browser sih yang paling standar ya. Iya, okay. Jadi artinya gini ya, waktu kamu jalankan di browser, itu screen-nya gelap, dark gitu ya, dan teksnya white, terang begitu kah? Iya, benar, Pak. Ya, oke. Okay. Tapi ketika build APK, jadi normal begitu ya? Iya, jadi nah, normal. Malah tapi tulisannya putihnya di atas masih putih. Selain itu mau jadi hitam dia. Oke. Okay. Pada saat nyoba di browser, itu kamu udah nyoba yang non, apa istilahnya, non-mobile alias web biasa? Sudah ya, pakai web biasa sudah, Pak, ya. Sudah, tetapi sama ya. Ya, nanti kita selidiki ya itu ya, Theo. Ya, kita mesti bongkar-bongkar dokumentasinya di Ionic, oke? Okay? Iya, Pak. Iya, Pak. Permisi, Pak. Yep. Saya mau nanya. Mm-mm. Kan tugas kemarin itu kan buat di atasnya ini ya, Pak? Mm-mm. Iya, kenapa? Terus, waktu saya buka ya, pas, iya. Mm-hmm. Waktu saya jalanin udah benar, terus di bawahnya kan ada tugas yang ini, ada yang ini, Pak, gadget masa kini. Apply diskonnya hilang, Pak, button apply diskonnya nggak bisa di scroll ke bawah. Apply diskonnya hilang. Iya. Bentar, saya kok jadi lupa yang tugas Big 9 terus suruh ngapain? Suruh buat ganti-ganti gambar gitu, Pak. Kalau pencet satu. Oh, iya. Oke. Itu kalian bisa. Iya sih. Gak punya ininya ya, gak punya yang kemarin ya. Yang mana, Pak? Maaf.
Yang kondisi awal seperti ini punya nggak Mas Ian? Soalnya. Punya, punya Pak. Nah itu dipasang dulu aja. Maksudnya apply diskonnya hilang itu gara-gara apa ya? Wah, boleh saya share screen? Ya boleh, boleh. Mungkin di app, di komponen diberi iron app. Iya. Ini dark mode juga ya, si Herbert ini ya. Jadi misalnya kalau saya pindah ke sini, Pak. Kok hilang? Belum dekat kali ya. Ini mana? Oke. Ini apa diskonnya kayak bawah gitu. Oh, nggak bisa di scroll lagi ya? Iya. Pakai apa? Komponen di bagian. Coba dimatikan anunya, browsernya apa? Mobilenya? Mobile responsifnya di browser? Maksudnya apa? Inspect elemennya dimatikan. Di silang ya, di close. Kalau bawah sendiri nggak mau ya, hilang ya. Lihat coba programmu, lihat program. Bawah, bawah. Iron item. Iron button-nya coba dimasukkan ke dalam iron item. Atau bisa juga gini-gini. Kamu bikin iron item yang nge-wrap iron button-nya. Tunggu-tunggu, ini sudah selesai lah build-nya. Di Node.js-nya coba lihat. Di Node.js-nya. Node.js. Oke ya, apa ya. Di komen. Oke, compile ya, sudah ya. Oke, coba balik ke programnya. Ya, coba ke webmu lagi. Kalau ininya saya pindah atas, Pak, yang nggak kelihatan button yang ini. Ya, ya, oke. Coba diselidiki dulu di sini, di elemen ini. Di elemen itu kamu coba expand. Ion content di-expand. Product-nya di-expand. Ada mestinya itu ion item tuh ya. Dia enggak hilang sebenarnya. Ini ya, Francisco apa mengalami hal yang sama ya? Iya, Pak. Oke, solusinya adalah diberi ion app ya? Iya, Pak. Di bagian mana, Francisco? Di atas? Di app component, iya, Pak. Di atas. Oke, di wrap semua begitu? Iya, Pak. Oh, ya, oke. Dicoba dulu ya, ion app. Di app component. Oh, sorry, di app komponen, bukan di produk ya. App komponen.ts HTML, maaf, HTML. Di mananya? Di semuanya di wrap pakai Ion app. Ion app ya. Ya di situ ya. Nah, oke, ya. Ini solusi yang elegan ya. Daripada kita oprek CSS-nya, teman-teman. Ya, ini sudah kelihatan. Thank you, Francisco. Ya, makasih, Francisco. Ya. Makasih, Pak. Yuk, thank you. Oke, ya. Oke, ya. Jadi, tolong kembalikan ini ya, tampilannya. Semoga Anda nggak hapus yang progres minggu lalu ya, bukan PR-nya, bukan SS-nya ya. Jadi tolong kembalikan seperti ini. Nah, kita lanjutkan lagi. Kita akan memberikan ngif ya di dalam HTML-nya. Jadi kita buka di product price ini, Anda bisa lihat di sini Anda tambahkan bintang ngif sama dengan petik-petik seperti ini. Oke. Ngif. If apa yang kita cek? If-nya adalah apabila net price dengan product price itu tidak sama. Seperti yang saya katakan sebelumnya,
net price itu disamakan, kondisi awalnya disamakan dengan product price. Oke. Okay. Kapan dia berubah? Pada saat kita apply diskon, net price-nya direduce 20%. Sehingga kita mau tampilkan versi product price yang dicoret, ya, dicoret. Oke. Okay. Untuk bikin coret itu gampang, Anda tinggal tambahkan S atau strike through, HTML strike through yang mengupdate atau nge-wrap rupiahnya ini, ya. Nah, jadi Anda bisa lihat ya, ada S di depan rupiah dan ada S di belakang product price. Jadi ini kondisinya akan dicoret. Sebelum saya isi NGIF-nya, coba saya tampilkan di layar dulu ya. Sebentar, ini NGIF. Dulu sebentar. Ya, ini maaf, ini tadi saya keliru ya. Tambahin true ya. Kasih true gitu ya. NGIF true. Oke. Okay. NGIF true. Oke. Okay. Kalian isi NGIF true. Kemudian tunggu beberapa saat sampai compile successfully. Kemudian dicek. Maka kalian akan lihat dua harga tetap muncul. Dan ada coretan. Coretannya ini disebabkan oleh S tadi yang kita tambahkan. Oke. Okay. Nah. Ceritanya sekarang adalah dengan NGIF kita cek apakah net price ini sama enggak dengan original price-nya. Jika sama, maka yang harga atas ini jangan ditampilkan, sudah dihapus. Oke, di remove atau tidak ditampilkan. Tapi jika berbeda, net price-nya kena diskon, seperti contoh ini ya, 007 apply. Nah, ini kan beda kan? Net price-nya berbeda dengan original price, maka si original price-nya kita tampilkan dan kita coret. Dengan demikian programnya, true-nya ini bisa Anda ganti dengan net price tidak sama dengan product price. Ya, jadi either ini bernilai true atau false, ini akan menyebabkan apakah paragraf ini nongol atau tidak. Simple, gitu aja. Simpen dulu ya. Jadi net price tidak sama dengan product price, maka paragraf ini akan nongol, muncul. Tapi net price dengan product price-nya sama, paragraf ini tidak akan muncul, sehingga yang muncul hanya net price saja. Oke ya, itu ya. Jadi kita lihat hasilnya, teman-teman. Di sini. Nah, yang Anda lihat hanya satu harga, yakni harga net price. Setelah Anda apply diskon 007, apply diskon, maka harganya, harga original price-nya dicoret dengan kondisi strike through. Ya, bisa bayangkan ya, Anda lakukan ini tanpa perlu campur tangan JavaScript. Ya, kalau nggak pakai Angular ya, framework, misalkan di framework 7 biasa, maka Anda harus bermain-main dengan jQuery-nya ya, untuk mengedit atau memodifikasi DOM, memberikan strike through. Seperti itu, teman-teman ya. Jadi ini ya kelebihan dari Angular, dari salah satu kelebihannya. Silakan dicoba dulu. Oke, Theo ya. SRC IMG URL. Kurang lebih sama ya, Theo. Ya, kurang lebih sama. Perbedaannya hanyalah ini ya. Yang atas itu yang SRC IMG URL itu dinamakan string interpolations, yang SRC bawah itu property binding ya. Atribut binding atau property binding. Oke. Okay. Sorry, bukan property binding ya. Property binding itu ada kurungnya. Oke, okay, ada ng modelnya atau gimana. Ini maksud saya Neo ya. Jadi gini, kalau kamu kasih kotak-kotak siku, ini kita sebut sebagai property binding. Biasanya dipakai untuk sesuatu yang apa, atribut-atribut yang melekat pada suatu komponen HTML ya, atribut loh ya, proper kayak ini, dia read only atau enggak, dia disable atau enggak ya, itu atribut ya. Contoh yang lain, atribut lain apa, misalkan input type, dia itu bentuknya teks atau number atau apa. Nah, itu contoh atribut. Sedangkan
kita bermain-main dengan interpolations, ini biasanya untuk value, untuk mengisi nilai gitu ya, menampilkan informasi, nilai, value, informasi dari controller ke HTML. Makanya kayak product name ini lebih cepat kalau kita pakai ini pakai interpolation ya, dan memang peruntukannya untuk itu, nampilkan sesuatu info. Tapi kalau mau pakai yang data binding, property binding, pertanyaannya H4 ini nggak punya property binding untuk value, nggak ada ya, karena value-nya dia diapit ya di web dengan H4 ini. Lain ceritanya kalau kalian punya input elemen ya, kayak contohnya ion input ini ya, misalkan di ion input ini kepingin atau button juga bisa pingin ada value-nya, maka bisa dibindkan property binding ke value, yaitu contoh sekilas ya. Kemarin ada 3 binding ya, string interpolations, kemudian ada property binding, dan ada event binding ya, contohnya ini, serta ini yang kemarin kita coba untuk two-way binding juga. Oke ya, itu. Nah, kalau sukses Anda akan dapatkan hasil yang serupa seperti ini. Nah, kemudian kita coba ng-style, teman-teman ya. Ng-style ini digunakan untuk mengoprek tampilan CSS element DOM ya, ng-style. Kalau ng-class itu gunanya untuk menginjek suatu kelas. Biasanya misalkan nama kelasnya red color begitu ya, nama kelasnya. Dan Anda punya CSS yang associate dengan red color. Jadi ketika kelasnya diinjek ke suatu HTML, maka elemen tersebut akan otomatis menggunakan kelas yang ada, yang kita define di CSS-nya. Yaitu hanya perbedaan sederhana antara style dengan kelas. ng-style itu tidak berdiri sendiri, biasanya dikombinasikan dengan property binding. Jadi ng-style itu dia, kalian bisa tulis seperti ini. Oke. Kemudian diikuti dengan CSS-nya. Ya, object CSS-nya, color, red, font, width, dan seterusnya. Nah, mungkin pertanyaannya muncul loh, Pak. Kalau gitu ngapain kita repot-repot pakai ng-style begitu kan? Padahal di HTML kita bisa aja tulis kayak begini ya, menggunakan inline CSS kalau Anda masih ingat ya ketika belajar web programming. Jadi kita injek aja CSS-nya pakai gitu ya. Ngapain repot-repot pakai ng-style? Nah, jawabannya adalah karena ng-style dapat membuat app lebih dynamic, ya artinya kita bisa kasih sesuatu di dalamnya supaya tampilannya lebih efisien ya. Jadi apply-nya nggak cuma di satu HTML saja, satu elemen saja. Nah, sebagai contoh, nah kita akan tambahkan 2 button. Button small size dan button maximum size ya. Jadi ada button untuk mengurangi dan button untuk menambah. Button ini akan dipakai untuk memperbesar dan memperkecil teks di dalam aplikasi Anda. Jadi kalau plusnya diklik, maka teksnya membesar. Kalau minusnya diklik, maka teksnya mengecil. Simple, sederhana seperti itu. Dengan demikian, kita bisa gunakan ng-style ke dalam elemen-elemen yang memiliki teks di dalamnya, ya, agar dia bisa punya associate dengan CSS font size, ya. Jadi semua yang melekat dengan ng-style ini akan terupdate sesuai dengan apa yang kalian klik di sini, entah dia kalian klik plus atau negatif. Oke? Okay? Jadi kita tambahkan ini ya di atas card-nya. Sekarang buka kembali ke HTML di atas card. Tadi sarannya Franciscus, kita web dengan Ion app. Bukan di sini, tapi di app component. Komponen app, dan app simpan. Oke. Balik ke HTML-nya produk ya, di atasnya ini kita beri 2 buah button, ion button, ion main button, plus ini saya kopas negatif.
Okay. Ada dua ion button, plus dan negatif. Ada satu atribut size. Small seperti ini. Okay. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, Anda bisa lihat dokumentasi tentang ion button. Okay, kita punya dua tombol ini. Simpan dulu. Ya, hasilnya seperti ini, teman-teman. Ada dua tombol plus dan negatif. Kalau plusnya diklik, kita akan memperbesar tulisan yang ada di dalam card. Kalau negatifnya diklik, kita akan memperkecil ya tulisan di dalam card. Tentunya itu semua tanpa campur tangan JavaScript. Ya, kita buat tanpa campur tangan JavaScript. Nah, pertama-tama, tambahkan ng-style di dalam elemen yang ingin Anda ubah ukuran font-nya. Oke. Okay? ng-style yang ingin Anda ubah ukuran font-nya. Jadi kalau mau Anda, ini saya belum nyoba sih. Anda bisa apply-kan di ini ya, di kontennya langsung untuk merubah seluruh isi font. Saya cek dulu ya, net price. Ya boleh ya, terserah ya. Mau apply di app content atau satu-satu kayak gini silakan. Mungkin di ini aja ya, di ion card kontennya. Property binding, ng style, sama dengan, nah petik-petik begini. Di sini kita apply-kan CSS-nya, ya CSS-nya secara inline, tetapi menggunakan format objek, bukan format CSS inline yang Anda sudah pelajari, tapi gunakan format objek, yakni diawali dengan kurung-kurung awal, buka dan kurung-kurung awal tutup. Di dalamnya kalian define ini apa namanya atribut CSS yang mau diubah serta value-nya apa ya, kombinasinya seperti itu, bisa lebih dari satu dan dipisahkan dengan koma. Jadi kita define dulu, kita tentukan dulu apanya yang mau diubah dan value-nya apa. Yang sederhana di sini kita hanya sekedar mau ubah font size-nya. Oke, font size seperti ini, font size-nya kita rubah. Oke. Kalau dirubah berapa PT ya, font size itu menggunakan satuannya macam-macam, ada satuan point, ada satuan em, ada satuan pixel ya. Di sini kita menggunakan satuan point, 10 point size. Nah, angka 10 ini ya, 10 point ini kita mau dynamic ya, kita mau atur itu sebagai sesuatu yang dynamic dengan cara menyimpan informasi angka ini ke controller ya, ke dalam controller 10 PT. Oke. Okay? Jadi artinya di controller, silakan Anda pindah dulu ke controller. Ini ya. Kalian tambahkan font size number sama dengan 10. Oke, okay? Silakan ditambahkan. Font size titik 2 number. Jadi kita punya sebuah variabel font size number sama dengan 10 yang angka ini bisa berubah-berubah ya, kalau kita tekan tombol plus dia naik 11, 12, 13 dan seterusnya. Kalau kita tekan tombol minus dia akan turun-turun dan seterusnya. Ya, kita siapkan sebuah variabel font size. Simpan dulu. Oke, sudah ya. Font size number. Balik ke HTML. Angka 10 ini Anda bisa hapus dan Anda ubah dengan font size plus PT. Oke. Seperti itu. Kalau Anda lihat sekarang memang belum kelihatan perubahan ya. Nah, habis gini ya. Jadi kita sudah adjust ng-style untuk keseluruhan item di dalam ion card menggunakan font size CSS-nya dan mengacu ke suatu variabel di controller, namanya variabelnya adalah font size. Nah, sekarang kita do something dengan dua tombol ini, tombol plus dan tombol minus. Nah, itu ngapain? Nah, kita bisa ini ya, kita bisa gunakan
event binding click, begitu ya, event binding click, sama seperti kita gunakan apply discount, Anda boleh bikin function dulu, boleh, atau langsung aja ditulis di sana juga boleh. Ya, nggak harus bikin function, kayak apply discount, ya kalau mau dibikin function, mesti bikin function change fonts, ya, ubah font, gitu ya. Tapi di sini kita bisa langsung lakukan. Jadi misalkan yang tombol pertama, tombol plus, kita kasih event binding, namanya klik. Terus ngapain? Di dalamnya kita lihat font size-nya ditambah. Font size sama dengan font size plus 1. Ya, kita tambah font size-nya. Copy aja ke sini. Font size sama dengan min 1 ya, font size sama dengan font size min 1. Jadi kalau yang atas di plus font size-nya, yang bawah ini di negatif font size-nya. Karena kita bindkan juga dengan ng style yang ada di sini ya, di property bindkan dengan ng style di sini. Maka ukuran dari Ion Card content itu akan dynamic ngikutin ukuran font size-nya. Mari kita lihat bentar, ini reload. Nah, ini sepertinya nggak bisa di-apply-kan ke card ya. Nggak berubah, oke deh. Nggak bisa di-apply-kan ke card. Oke, kalau memang demikian, ya ini saya coba dulu ya. Saya pindah posisinya ke H4. Oke, tunggu ya. Saya coba pindahkan ke H4. Oh ya, baru bisa. Sorry ya. Jadi teman-teman memang nggak bisa di-apply-kan ke card content, ke parent-nya. Kita apply-kan ke ini ya, ke H4 ya, H4. Jadi Anda bisa copy lalu paste ke paragraf, paste ke paragraf juga. Ya, seperti itu. Jadi kita pindahin ng style-nya ke masing-masing. Ke H4, ke paragraf P untuk produk original dan net price-nya. Hasilnya, kalau Anda klik plus, sudah disimpan belum tadi? Ya, bisa ya. Nah, font-nya membesar. Kecil. Termasuk juga yang diskonannya itu harusnya sama. Nah, itu ya, teman-teman. Oke, jadi itu penggunaan ng style untuk mengoprek tampilan yang ada di DOM Anda, dan Anda bisa bikin sesuatu yang dynamic di sana. Oke, coba dulu, teman-teman, sebelum saya lanjutkan. Mau nanya, Pak. Ya, baik. Silakan, silakan. Ini kalau saya bikin plus button plus minusnya, nggak muncul, Pak. Malah nggak muncul apa-apa. Boleh saya share-skin, Pak? Boleh, boleh, boleh. Nggak muncul apa-apa itu gagal compile biasanya. Oh. Dan itu di-inspect harusnya kelihatan error-nya. Coba dihidupin itu. Ya, itu. Ion button size small, kliknya salah. Sorry. Jevan kelihatan tadi klik. Kamu coba lihat contoh ion button. Ion button itu nggak di programnya. Di programnya. Kamu buka Visual Studio Code-nya. Nah, itu ya. Di bawah kode voucher itu kan ada apply button tuh. Ada klik ya. Apply discount. Kelihatan? Iya. Nah, kliknya kan di-update. Kliknya kan di-update. Nah, gitu. Berarti font size belakang tuh nggak perlu kurung. Ya, oke, sip. Ya, itu gagal compile biasanya kalau blank screen seperti ini. Tuh, masih ya. Blank, Pak. Coba konsolnya diklik. Konsol. Nah, ini. Error, apa itu? Nggak kelihatan. GIT font size plus 1. Void element do not have end text. Do not have end text. Coba lihat programnya lagi. Oke.
Udah bener sih. Udah bener ini. Oke, simpan dulu deh. Iya, Pak. Coba reload lagi. Webnya di-reload. Di BR-nya ada slash. Iya betul, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iron button-nya ini sebenarnya ini iron button saya small. Klik sama dengan font size min 1. Ya oke, okay. Coba reload lagi. Oh, ini. Oke, okay, thank you ya. Ya bisa ya, oke. Okay. ng-style is an unknown property of hampa. Coba lihat lagi ng-style-nya itu setelah ketik. S-nya besar. Ng, S-nya besar. Ya, seperti itu. Simpan. Sama ya, ng if i-nya besar. Ng-nya kecil, kecil i-nya besar ya. Sama. Ya, udah. Itu bisa dipakai. Oke, okay, thank you. Oke, okay. Itu ya teman-teman. Jadi penggunaan ng-style. Anda bisa kreatif menggunakan ini untuk mengoprek isi webnya. Oke, okay, baik. Nah, sekarang ng4. Nah, ng4 ini yang keren ya menurut saya. Karena dia punya kemampuan untuk melakukan looping pada sebuah elemen DOM. Jadi misalkan Anda punya card, Anda bisa loop card itu menjadi berkali-kali dengan kita supply data dari sebuah array. Oke, okay? Kita supply data dari array dia supaya bisa loop berkali-kali. Nah, ini keren. Oke, okay, pertama-tama kita harus punya array dulu teman-teman ya. ng4 butuh array untuk lakukan loop. Pertama-tama Anda copy produk ini. Ya, Anda copy paste ke komponen ke controller. Ya, saya sudah chat, saya tuliskan di chat. Jadi cemplungin ke controller Anda. Cuman masalahnya kita nggak punya JPEG-JPEG-nya ini loh, ya. JPEG-JPEG-nya ini nggak punya. Jadi ini di replace saja. Ya, Redmi Note bla bla bla. Kita replace dengan placeholder image yang ada di produk image atas. Ini kalian copy di control V begini, bisa? Bisa teman-teman? Saya. Nah, sementara diginikan dulu. Nah, oke ya. Jadi kita apa itu? Menggunakan image dari internet, ya. Cuman kalau kalian pakai URL yang sama, maka gambarnya akan sama terus, ya. Nah, kebetulan place image ini punya URL yang bisa mengarah ke gambar statiknya. Jadi nggak di random, ya. Kalau Anda tulis seperti ini, dia akan memunculkan sebuah gambar acak. Tapi kalau dalam satu kali pengambilan, ya selalu satu kali reload, maka akan muncul gambar yang sama. Oleh karena itu, kita bisa nambahkan di ekornya, ini, slash 1, slash 2, slash 3, untuk ngambil static image dari pool-nya yang disediakan oleh place image. Place image ini kan tekniknya adalah dia punya gambar static banyak, kemudian di random. Gitu ya. Nah, kita bisa paksa untuk nge-reload gambar static dengan memberikan kode angka di belakangnya ya, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nggak tahu sampai berapa jumlahnya. Oke ya. Jadi ini tolong tambahkan, saya coba kopas lagi ke Zoom chat. Itu ya, tinggal di Anda pasang. Nah, kita sudah punya array of product. Kalau Anda perhatikan array of product ini array itu dikondisikan atau ditunjukkan dengan adanya kurung siku, dan masing-masing di dalam array itu adalah kurung kurawal yang merujuk kepada produk, sorry, objek maksud saya. Ini pertemuan week ke berapa ya? Ke week ke 8 kali ya. Bahwa di TypeScript kita bisa membuat sebuah produk, sebuah objek tanpa perlu bikin kelas ya. Jadi ini adalah sebuah contoh sebuah objek tanpa ada kelas. Di dalamnya ada property, ada atribut atau property yang melekat di product ini, di project objek ini. Ada name, ada price,
ada diskon, dan ada URL. Nah, ini harap Anda ketahui ya, ada 4 objek, 4 properti yang melekat pada masing-masing objek. Nah, kita akan gunakan ng4 untuk melakukan looping sebanyak berapa kali ini? 5 kali, agar kalau Anda balik ke HTML, agar ion card ini akan di looping sebanyak 5 kali juga. Oke. Cara nulisnya, Anda coba buka HTML-nya, di ion card ini kita mau looping ion card-nya, Anda ketik ng4 let Nah, ini kayak for each ya, let product of products ya, kayak for each. Kalau Anda pernah belajar itu sebelumnya, product of products. Oke, maksudnya bagaimana? Pertama-tama kita define ng4 di ion card yang mengindikasikan saya kepengen ngeluk ion card ini. Seluruh ion card ini saya mau look. Nah, let product artinya kita punya sebuah variabel baru. Ini boleh diganti A, boleh diganti B, terserah kalian. Ya, tapi supaya lebih bagusnya adalah kita gunakan bentuk plural singular dari bentuk jamak products ya. Nah, let product ini adalah variabel single-nya of products. Products ini adalah variabel nama array yang kalian sudah buat. Ini kan nama array-nya adalah products. Jadi itu ada alasan kenapa kok ada S di sini. Ini karena isinya banyak produk. Sehingga di sini kita nge-for dari isinya products, kita nge-for its isinya products dan nilainya, setiap root record-nya, setiap datanya, itu bisa kita akses menggunakan produk ini. Nah, sementara Anda buat seperti ini dulu, isinya nanti aja dipikirkan. Mari kita reload atau kita tampilkan di layar. Oke, sebentar. Oh, saya lupa bintang kayaknya. Ya. Maaf, saya lupa bintang ya. ng4, ngif diberi bintang. Oke. Okay. Kasih bintang asterisk di depan ng4. Simpan dulu. Mari kita reload kembali Ionic app-nya. Dan Anda lihat ya. Oh, sorry, gambarnya kok sama semua ini ya. Oke. Okay. Kita reload app-nya. Dan Anda akan lihat ada 5 buah card ya, 5 buah card yang kita loop. Oke. Okay. Oke, okay, ya sudah, biarin aja ini. Oh, bukan gambarnya sama semua karena gambarnya memang belum refer ke sini ya, teman-teman ya. Masih menggunakan gambar dari product image. Nah, kita akan ganti one by one. Pertama adalah gambarnya, product image ya. Product image ini masih menggunakan variabel product image, padahal kita mau refer ke product image yang ada di masing-masing array ini yang diberi property URL. Nah, cara mengakses URL bagaimana? Anda tinggal mengganti product image dengan product ini ya, product ini dot URL. Ya, product.url. Oke. Okay. Hasilnya, nah ini baru gambarnya beda-beda. Oke. Okay. 1, 2. Ada yang sama juga ini. Kalau sama, Anda tinggal ganti angkanya ya. Oke. Okay. Nah, ini product image. Product URL. Nah, sekarang product name-nya. Untuk product name, kalian bisa lihat bahwa name itu menggunakan property name. Berarti Anda ketik product.name. Reload. Jadi namanya udah nggak gadget masa kini lagi, tapi udah menyesuaikan dengan isi array-nya. Ada Realme, ada Oppo, ada Samsung Galaxy Redmi Note, iPhone X, dan sebagainya. Oke. Okay. Kemudian nah,
Yang dirubah adalah product price dan net price-nya. Oke. Product price dan net price-nya. Kenapa? Karena kalau kalau terutama yang net price itu udah nggak pakai, kita nggak pakai diskon, perhitungan di apa diskon, ya kita gunakan diskon yang ada di sini, DISC ada 10%, 15%, ada cuma 0% dan seterusnya. Oke, okay. Pertama-tama adalah di bagian NGIF kita tampilkan diskon yang tercoret dengan kondisi jika diskonnya lebih besar dari 0. Jika kondisinya adalah diskonnya lebih besar dari 0, maka tampilkan kondisi tercoret. Kita bisa buat ini dengan cara menghapus. Kalau mau Anda amankan dulu somewhere ya, codingannya, ya di save dulu di tempat lain. Ini saya hapus, saya ganti dengan product.discount lebih besar dari 0. Ya. product.discount lebih besar dari 0. Coba dulu ya. Nah, seperti ini. Jadi coretannya akan muncul apabila produknya ke diskon. Kecuali Samsung Galaxy S10 yang diskonnya 0%. Yang lainnya di diskon. Seperti itu. Jadi ini kok ya, seperti itu ya. Jadi kita NGIF-kan untuk semua produk yang ada diskon lebih besar dari 0, maka kita tampilkan harga produk yang dicoret. Nah, product.price-nya ini kita bisa refer ke product price ya, masing-masing ada harganya sendiri-sendiri. Jadi ini kita ganti product.price. Oke ya. product.price. Simpan dulu, di reload lagi. Maka Anda akan melihat sekarang harganya beda-beda. Ya, ada yang 1.800, 1.400 dan seterusnya. Oke. Nah, yang belum dirubah adalah yang net price. Net price. Untuk net price, ini kalian bisa gunakan function atau Anda bisa langsung lakukan rumusnya langsung di tempat ya, langsung di sini ya, product.price dikurangin atau dikali langsung 1 dikurangi diskon, itu bisa juga ya. Alternatifnya product.price dikali product.discount. Seperti itu ya. Jadi ini saya hanya mengcopy rumusnya apply diskon ya. Jadi apply diskonnya sementara nggak dipakai teman-teman ya. Tombol kode vouchernya sementara nggak dipakai. product.price kali produk diskon. Sehingga net price-nya itu harga yang telah didiskon sesuai dengan nominal diskon yang ada di masing-masing produk. Ada 10% kah, ada berapa persen. Nah, ini Anda bisa lihat sampai ke bawah. Oke. Okay. Ya, seperti itu. Nah, baik, itu ya. Itulah NG4, teman-teman ya. Jadi dia berfungsi untuk ngelup ion card, mengelup enggak hanya ion card, Anda mau ngelup apapun bisa. Ngelup tombol, tombolnya mau dibuat banyak, ngelup row tabel, THTH gitu ya. Misalkan saya punya tabel, ada TR-nya gitu kan, TRDD. Nah, itu mau di-loop ya silakan gitu ya. Lebih efisien menggunakan cara seperti ini. Nah, mengakses indeks. Kadang-kadang pada saat kita ngelup, kita kepengen mengakses indeks, indeks dari loop-nya. Maksudnya indeks itu iterasinya, ya, iterasi ke satu, kedua, ketiga. Misalkan kita menampilkan angka, begitu ya. Produk ke satu, produk kedua, produk ketiga. Nah, caranya bagaimana? Kita bisa tambahkan let i sama dengan index di setelahnya let product of products. Jadi kalian kasih titik koma, let i sama dengan index. Seperti itu. Oke, yang ini saya enter aja. Ya. Nah, let i sama dengan index, dan kita mau tampilkan nomornya. Caranya adalah Anda bisa
gunakan chip, ion chip, ya. Ion chip mungkin di atasnya apa itu gambar ya, ion image. Ion main chip, kurung-kurung I plus 1. Supaya tampilnya bukan dari 0, tapi dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Hasilnya adalah, Anda lihat ada chip kecil di situ. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Oke. Okay. Ternyata gambarnya random, teman-teman. Jadi percuma aja kita ngasih angka di belakang ini. Ya. Oke okay deh. Jadi I plus 1, ion chip di sini. Kemudian, ya, I-nya ini diambil dari let I sama dengan indeks. Oke, okay, silakan dicoba dulu. Jika ada error, bisa bertanya. Oke. Okay. Oke, okay, Theo. Theo nemu placeholder lagi ya, Theo? Iya, itu bisa dikasih custom text-nya juga. Oh, bisa dikasih text juga ya? Iya. Oke. Yang placeholder ini kayaknya nggak ada gambarnya, Theo-nya. Iya, cuman berapa cuman teks ya? Teks, iya. Oh, oke. Okay. Ya, boleh-boleh. Boleh deh. Ini kayaknya yang placeholder ini nggak ada gambarnya, hanya teks. Berapa kali berapa begitu ya, dan ada teks apa teks yang muncul di layar. Thank you Deo, ya bolehlah seperti ini. Placeholder banyak ya teman-teman ya, ada dummy apa itu dummy image, ada placeholder it, ada placeholder.com ini dan sebagainya ya, digunakan untuk daripada capek-capek cari gambar begitu ya. Nah, oke, okay, silakan ada pertanyaan lain? Saya mau tanya, Pak. Punya saya ya. Putih lagi, Pak. Iya, coba di share screen. Konsol. Template use di do you have an escape kurung kurawal, kelebihan kurung kurawal kah? Sebentar. Coba lihat lagi di programnya. Turun coba. Saya curiganya produk price itu ya. Tapi enggak sih, enggak. Bentar ya, paling cepat coba kamu cut dulu, mulai dari H4 sampai P, di-cut. Oke, okay. Ctrl-X ya, Ctrl-X. Ctrl-X aja. Simpan. Oke, okay, coba di-reload. Nah, berarti bukan di situ ya masalahnya ya. End of all in your template use to escape it. Color button, color disable, apply this. Oke, coba lihat lagi. Ctrl V lagi. Ya, coba ini ada sesuatu di bawah ya. Voucher kode voucher akan dipakai floating kode voucher. Enggak ubah-ubah ya bawah itu ya, betul ya. Enggak. Tapi tadi saya nambahin ion chip ini. Naik coba naik atas. Oh, itunya LED indeksnya belum kamu. Let product of products di ng4-nya, titik koma, di belakangnya, enggak, di belakangnya products itu, kasih titik koma, semicolon ya, bukan koma, titik koma. Di belakangnya products, di dalamnya string, Mas Ian. Ya, oke, okay. Kamu ketik lagi, let, tetap di dalamnya string ya, let i, sama dengan indeks. Ya, coba Simon. Dikasih semicolon juga, Pak. Boleh.
Tuh, bukan di situ semikolonnya. Oke. Ya, oke, itu ya. Tetap. Oke, coba lihat lagi isinya programmu. Let i sama dengan indeks. Oke. Coba mulai dari ion chip sampai paragraf pay voucher di-cut dulu. Sama termasuk komenmu di atas itu di-cut dulu. Mari, itu. Cut dulu sementara, Ctrl X. Simpan. Ya, oke, aman ya. Oke, sekarang balik lagi ke programmu. Ctrl V. Komennya dihapus dulu. Di-cut dulu komennya. Simpan, reload. Oke, balik lagi. Ctrl V, ion chip-nya coba dihapus. Ada apa yang salah dengan ion chip? Ctrl X. Oh, ion chip-nya kurung-kurung awalnya satu ya? Iya. Nah, itu. Coba balik lagi. Nah, itu kurung-kurung awalnya dua. String interpolation kurung-kurung awalnya dua. Nggak kelihatan tadi. Oh ya, oke. Terima kasih. Oke, Jevan, thank you. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi memang Anda bisa cek di konsol untuk melihat error-error yang muncul, oke? Okay? Nah, sampai mana tadi ya? Mengakses indeks. Nah, itu ya. Jadi, sampai segini dulu perkuliahan kita. Tapi untuk waktu sisa satu SKS ini, Anda saya beri latihan, ya, exercise, dan dikumpulkan. Oke. Okay. Kembali lagi ke cut product HP sebelumnya, tampilkan property spec dalam bentuk array, dalam array product, ya, bentuknya nested array. Jadi, gini, teman-teman. Saya kasih contoh. Ini saya copy, ya. Spec ya, jadi selain ada name, ada price, ada URL, kita tambahkan spec. Silakan Anda buka di controllernya. Nah, di bagian ini, di bagian produk ini, tambahkan specs, spesifikasi ya. SPEC.2 ini kita punya sebuah array lagi di dalamnya. Jadi atribut spec ini berisi array. Ya, oke, saya lihat sebentar ya. Nanti boleh share screen. Jadi ada spec isinya isinya atrib spesifikasi dari HP-nya dan bentuknya array of string. Ini silakan dikopas spec-nya ini ke setiap produk yang ada. Oke ya, Anda kopas ke setiap produk yang ada, mau diganti ya boleh, nggak diganti ya nggak apa-apa. Oke. Isinya mau gonta-ganti boleh, nggak diganti nggak apa-apa. Oke, 4 GB Snapdragon dan seterusnya. Nah, tugas kalian adalah menambahkan show more ya. Jadi nambahkan tombol show more di masing-masing produk, di masing-masing card, show more button. Kalau show more-nya diklik, Anda tampilkan bentuknya 3 buah radio button seperti itu. Dan masing-masing informasi dari bullet point, masing-masing isi dari bullet point ini itu mengambil data dari array ini ya. Cara bikin bullet point di HTML gimana? ULLE itu ya caranya. Oke, hints-nya adalah gunakan ng4 untuk ngeiterasi isi dari spek setiap produk. Artinya Anda akan punya ng4 di dalam ng4 begitu ya. Jadi isi spek sebenarnya sudah tercipta di HTML. Oke, jadi kalian pertama-tama akan kalian buat adalah coba pakai ng4 untuk nge-for spesifikasi dari HP-nya. Ya, munculkan dulu semua. Oke. Dan ini diletakkan di suatu kontainer. Ya, misalkan div gitu ya, atau UL, boleh pakai UL.
hanya saja dibuat tidak terlihat ya, karena ceritanya kan kondisinya nggak kelihatan di awal. Oke, baru diklik baru muncul. Nah, gimana caranya bikin dia tidak terlihat secara dinamik? Maka Anda bisa gunakan ng if untuk mengecek suatu variabel apakah dia bernilai true atau false. Jika true, maka list back di atas nongol ya. Jadi kalau ng if-nya dia ngecek variabelnya true, maka UL ini nongol, ULL ini nongol. Jika bernilai false, maka tidak ditampilkan. Kemudian Anda bisa bind, klik button-nya ke show more untuk mengubah nilai variabel tersebut. Silakan caranya bagaimana, terserah kalian ya. Oke, kapan dikumpulkan? Hari ini paling lambat jam 11 malam, ya, jam 12 malam. Perhatikan tanggalnya di deadline-nya di ULS, oke? Okay. Yang kalian kumpulkan jangan seluruh project, jangan disip project ya. Jangan mensip seluruh project karena ini ukurannya bombastis, besar. Ya, makanya yang dikumpulkan itu hanya APP-nya aja ya. APP-nya ini kalian sip boleh. Kalau mau lebih hemat lagi ya apa? Produknya aja yang disip boleh juga ya. Jelas sampai sini ya, teman-teman? Oke, balik ke Cecilia, bisa share screen? Ya, Pak. apa sudah terlihat? Sudah. Ini udah saya tambahin tadi yang font size, tapi ketika diklik dia nggak ada. Tidak respon ya? Perubahan, iya. Oke, mau lihat di controllernya, font size-nya sudah ada belum? Udah. Ini, Pak. Di controller, di controller. Itu berarti mana? Ya, itu betul, TS itu. Font size number sama dengan 10. Oke, sudah ada ya. Balik ke HTML-nya coba. Font size-nya, yang di button size, itu nggak boleh langsung di plus, ya. Tapi disimpan lagi. Coba kamu lihat button size small, klik font size plus 1, itu nulisnya adalah, yang betul ya, font size sama dengan font size plus 1. Teman-teman ada yang nyoba, plus sama dengan 1 langsung bisa nggak? Tadi saya coba, nggak bisa. Nggak bisa. Oke, lanjut nggak harus kayak gini ya, payah sebenarnya. Oke deh. Iya, Pak. Ya, itu ya. Oke. Okay. Karena kalau nulisnya font size plus 1 doang, itu bingung ya. Ya, dia bingung mau disimpan di mana hasilnya. Oke, okay, jelas sampai sini, teman-teman? Ya? Apakah cukup jelas? Apakah ada yang mau ditanyakan? Terima kasih tadi ada beberapa ini ya, beberapa masukan dari teman-teman ya. Tadi ada Franciscus ya, Ion App betul ya, kalau pakai Ion App di APP komponen jadi rapi, itu solusi yang elegan ya menurut saya. Oke, Theo ini ya, Theo membantu di placeholder ya dan beberapa itu ya, thank you Theo ya dan teman-teman lain. Oke, silakan dikerjakan ya untuk exercise-nya. Ini segera dikumpulkan juga. Kalau gak ada pertanyaan, kuliahnya saya akhiri, teman-teman. Ya, yang belum absen Neo, tolong absen Neo dulu. Oke, nanti kita lanjutkan lagi minggu depan. Dan recording-nya akan saya upload hari ini juga. Selamat pagi semua. Sampai jumpa lagi. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Thank you. Terima kasih, Pak. Ya. Thank you.